Penampilannya mungkin unik. Kemana-mana menggunakan pakaian adat Sunda. Cara bicara yang santai namun simpatik. Dia adalah Felix Vetsma. Pria yang dikenal sebagai budayawan ini memulai karirnya sebagai pemandu wisata. Dengan paradigma pariwisata yang berbeda, membuat banyak orang mengenal betul. Dia adalah Felix Vetsma. Awalnya pas itu ngomong 50 tahun yang lalu saya masih jadi jalanan, saya cari orang di kantor pos sebab sekian tahun yang lalu belum banyak berseliweran orang barat, dan kalau toh ada orang barat pasti mereka ada hubungannya dengan kantor pos karena masih sistem kirim pos kart ya, belum seperti sekarang bisa ada komunikasi yang begitu hebat. Telex pun masih susah, ya. Kemudian baru ada telex, waktu itu masih paling-paling surat. Makanya saya menjaring wisatawan itu karena belum berani kerja di travel, karena dia cuma hobi aja. Jadi saya tunggu di kantor pos, lalu saya tawar ke jasa, lalu kita pergi ke satu tempat, misalnya ke pasar gang, ya, atau lihat ya, sesuatu di dalam. Kalau saya berbudaya, saya mah keluar dari kita bahwa mereka mencari uniqueness, sesuatu yang unik yang tidak terlalu diada-adai, tapi juga berbasis budaya. Ya ketika itu nggak usah ngomong 50 tahun lalu ke belakang, ngomong 10-15 tahun ke belakang lah, ada orang yang pakai ikat, yang pakai kain-kain atau gaya berbusana tradisinya. Saya mengangkat itu karena dianggapnya unik dan mewakili orang-orang Sunda. Kalau sekarang sebetulnya udah gak penting lagi karena misi saya sudah berhasil, udah banyak orang yang pakai ikat, banyak yang pakai kampret ya. Tapi kala itu belum. Sebab saya begini setiap hari itu dari mulai anggaplah per 20 tahun yang lalu. Setiap hari ke kampus begini, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, pakai kelong. Ya. Bicarakan adalah keadaan yang ada di Bandung, yaitu urban. Ya, nggak selalu harus bicara sejarah. Karena kalau turisnya nggak berminat ke sana, misalnya dia orang Skandinavia, nggak ngerti soal jalan raya pos dan segala macam, mereka nggak pernah terkait kecuali itu orang Belanda ya. Kita bicara soal urban tourism, apa yang ada di kota, dan hebatnya memang Bandung saya rasa dari sejak berdirinya jalan pos itu, mungkin sebelumnya dulu ada aura yang khusus yang sangat menarik, dan sampai sekarang itu belum pernah pudar. Ya, Bandung punya spesifikasi ya. Orang Sunda yang ada di kota Bandung kebanyakan sudah mengangkat akan budaya mereka ya. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu, sekarang ada hari-hari khusus di mana anak di sekolah harus berpakaian lebih menonjolkan kesundaannya. Ada harinya di mana mereka pakai batik secara nasional. Ada, tapi ada juga yang spesifik kan. Nah, tentu kalau kita lihat dari sisi budaya, Bandung yang jadi pusat daripada Jawa Barat, saya boleh katakan pusat dari kesundaan ya, ini sudah mengangkat akar budaya mereka yang tadinya sama sekali tidak keluar, sekarang semua keluar. Makanan-makanan kuliner dan segala macam juga banyak yang khas Bandung, khas Jawa Barat ya. Jadi ya bukan aja di tampilan, budaya itu luas, di seni pertunjukan, di segala macam bidang dari kebudayaan itu mulai menonjol, mulai diangkat, mulai dibanggakan. Ini yang saya bisa kemukakan mengenai kaitan budaya dengan kota Bandung dan pariwisata. Saya mengawali berpakaian seperti ini.
ketika itu masih dianggap sebagai orang gila, sekarang udah semua orang kok jadi orang gila, ikut-ikutan sampai ke wali kota dan segala macam. Ya. Yang lain karya saya nggak pernah bikin karya buat Indonesia, karya saya semua berdarah.